Jadi sekarang kita tinggal nunggu ayonya aja ya. Kalau ayonya PHP berarti kita menggabut semalaman, tapi kalau dia enggak PHP kita RP gitu. Tadi aku udah nyuruh ayon buat live sebenarnya, cuma ayon bilangnya enggak mau live gitu, tapi ya udahlah biarinlah. Gitu. Padahal bagus loh. Kalau misalnya ayonnya live itu nanti kayak bisa lihat kalian perspektifnya ayon, tapi dia enggak mau live, konsep parah emang. Ya kalian serang dia saja sana. Parah emang, iya makanya kan aku kan pengennya dia biar dia ada ininya, dia kayak perspektifnya dia gitu loh.